4 fakta Burundi calon lawan timnas Indonesia pada FIFA Matchday. Burundi tak pernah lolos ke Piala Dunia, bahkan hanya sekali melaju ke Piala Afrika, dan sejak 2020 sudah 4 kali mereka berhadapan dengan negara Asia. Selain itu, mereka miliki 5 pemain yang berkarir di Eropa, salah satunya Saido Berahino yang sudah cetak 49 gol selama 10 tahun berkarir, baik di Premier League hingga EFL Championship. Soccerway mencatat Burundi lebih banyak kalah ketimbang meraih kemenangan dalam 10 pertandingan terakhirnya di berbagai kejuaraan. Dan terakhir, timnas Burundi baru satu kali tampil di Africa Cup of Nations pada 2019 lalu. Sayangnya mereka terhenti di fase grup, bahkan menjadi juru kunci grup B yang dihuni Madagaskar, Nigeria, dan Guinea. Jadi bagaimana prediksimu dalam laga timnas Indonesia melawan Burundi nanti, Sobat Bolakom?